sebanyak 143 rumah yang berdiri di tanah negara di bantaran Sungai Kali Anyar Kuto Arjo Purworejo, Jawa Tengah dibongkar oleh petugas gabungan. Pembongkaran dilakukan oleh petugas gabungan karena sudah melebihi batas yang telah ditentukan. Mengingat sebelumnya para warga yang bermukim di lokasi bantaran Sungai Kali Anyar Kuto Arjo Purworejo, Jawa Tengah ini telah diperingatkan dan diberi sosialisasi oleh dinas terkait agar segera pindah dari lokasi tanah negara di seputaran sungai sejak tahun 2016. Namun hingga batas yang ditentukan warga belum meninggalkan lokasi setelah petugas melakukan pendekatan dan membuat surat kesepakatan. Akhirnya warga meninggalkan lokasi dan bangunan pun langsung dieksekusi. Kepada Indonesia Bangkitnet, Kepala UPT BBWS Osrayu Opak, Muhammad Rusdiansah menuturkan kegiatan eksekusi penggosongan bangunan liar berada di bantaran Kali Anyar ini seharusnya dilakukan sejak tahun 2016 namun baru hari ini dilakukannya. Setelah dilakukan eksekusi pada bangunan-bangunan liar tersebut, maka tanah tersebut akan dikembalikan ke negara. Untuk IndonesiaBangkit.net, Suryanedi melaporkan dari Purworejo, Jawa Tengah.